Ustadz Yusuf Mansur atau biasa disapa UYM mengisi tausiah dalam rangka mengenang wafatnya 40 hari mertua dari Gubernur Sumsel Haji Hermanderu, almarhum Haji Husni bin Zainal dan almarhumah Haja Ailuni Husni binti Rawi Borniat di Geria Agung Palembang Jumat 11 Maret malam. Dalam tausiah yang disampaikan, UYM mengungkapkan besarnya peran doa dan amalan anak di saat orang tuanya yang telah meninggal. Dijelaskannya, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ada 3 amalan yang akan terus mengalir di alam kubur. Amal jariah yang dilakukan almarhum Haji Husni, kata UYM, insya Allah akan mengalir dan menjadi penolongnya di alam kubur. Selain itu, UYM mengungkapkan atas ilmu yang pernah disampaikan almarhum Haji Husni kepada anak cucunya dan semua masyarakat yang pernah dipimpinnya kelak akan menjadi bekal amal untuknya. Dia juga berpesan kepada anak cucu yang ditinggalkan agar setiap amalan yang dilakukan dapat menyertakan nama orang tua yang telah meninggal. Karena katanya jika amalan anak di atas namakan orang tua, maka amal tersebut juga akan sampai kepada orang tua di alam kubur. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan Mutsabako Tilawatil Quran dan Hadis ke-29 tingkat Kabupaten Ogan Ilir telah ditutup pada Jumat 11 Maret sore. Acara penutupan dilakukan langsung Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani di Gedung Serbaguna Caram Seguguk KPT Tanjung Senai Indralaya. Wabub Ardani menyebut bahwa pelaksanaan MTQH ke-29 tingkat Kabupaten Ogan Ilir ini banyak kekurangan. Untuk itu dirinya memerintahkan Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran supaya mengevaluasi kegiatan ini. Ardani juga memerintahkan kepada Ketua LPTQ Kabupaten Ogan Ilir supaya belajar dari daerah tetangga seperti Kabupaten Oki dan Kota Prabomuli. Ardani menilai pelaksanaan dan penganggaran pelaksanaan MTQH di 2 daerah tersebut terbilang sempurna. Keluar sebagai juara umum pada MTQH ke-29 Kabupaten Ogan Ilir ini adalah Kafilah Indralaya yang mengumpulkan 92 poin, mengalahkan Kecamatan Indralaya Selatan sebagai runner-up yang mengumpulkan 45 poin, dan Kecamatan Pemulutan Barat di tempat ketiga dengan 35 poin. Eti, Sumeko TV melaporkan.